Kita akan belajar untuk membuat jembatan yang indah bagi sebuah overtone atau bridge untuk menuju modulasi. Kita akan belajar dua bagian ya teman-teman. Yang pertama adalah overtone untuk naik satu nada atau istilahnya naik satu begitu ya. Contohnya adalah dari not bernada dasar C menuju D. Nah, untuk overtone dengan menggunakan kenaikan satu nada, saya mau ajarkan dua cara ya teman-teman. Yang pertama adalah bridge menggunakan satu birama tambahan. Nah, yang paling dasar adalah ketika kita mau pindah nada dasar, untuk jembatan yang paling mudah atau bridge yang paling mudah, ambil nada dasar kelima dari nada dasar yang akan kita tuju. Contohnya, tangga nada C mayor, lalu kita mau naik ke tangga nada D mayor. Nah, bridge yang paling umum adalah kita ambil chord kelima dari D mayor, yaitu A. Jadi dari C, A dulu, baru kita pindah ke tangga nada D mayor. Ini contohnya. Saya akan coba beri contoh dari lagu yang tadi ya. Dimuliakan ditinggikan dari nada dasar Do sama dengan C. Cara pertama dengan menambahkan bridge satu birama. Saya ambil bagian akhir teman-teman ya. Setelah kita mainkan nada terakhirnya, ini masih di C mayor, 4 ketuk, lalu ambil A7, masuk melodi pada nada dasar Do sama dengan D mayor. Ini adalah cara pertama. Lalu kita mau coba cara yang kedua adalah dengan menggunakan bridge dengan tambahan 2 birama. Tapi note yang terakhir dari lagu itu kita mau kasih overlap dengan isian kita. Nah, bridge-nya apa saja? Kita mau ambil, kalau ini dimainkan di C mayor ya teman-teman. Bridge-nya terdiri dari chord 2 minor 7, yaitu D minor 7. Lalu yang berikutnya 3 minor 7, yaitu E minor 7. Yang berikutnya 4 mayor 7, yaitu F mayor 7. Yang terakhir 5-7, dominan 7, G7. Baru yang terakhir banget kita ambil chord kelima dari D mayor yaitu A, tapi kita ambil suspendednya. A suspended, yang terakhir baru A7. Ya, saya mau beri contoh dari kalimat terakhir ya teman-teman ya. Misalnya kata-katanya Yesus Tuhan kau Rajaku. Baru masuk melodi. Ini kalau lagunya kita mau naik satu. Tapi ada juga overtone yang naik itu setengah nada atau istilahnya naik setengah. Contohnya nada dasar E ke F atau kadang-kadang A ke B flat juga sama naiknya setengah. Nada dasar E naik menuju ke F. Saya mau beri contoh lagu Semua Baik teman-teman. Nah, tapi saya mau ajarkan juga dua bagian. Yang pertama bridge yang pendek saja hanya menambah satu birama. Contohnya begini teman-teman. Ending lagunya misalnya kita mainkan di E mayor ya. Terus nanti kita mainkan bridge-nya itu ambil nada dasar dari G mayor 7. Yang berikutnya G minor 7 teman-teman. Lalu yang berikutnya masih G minor tapi bass-nya C.
langsung F. Ya, mungkin agak bingung teman-temannya. Saya kasih contoh dari lagu Semua Baik. Seperti ini teman-teman. Jadi nada terakhir ya teman-teman ya. Masih nada dasar E mayor, mainkan dulu E-nya 4 ketuk. Lalu kita mainkan. Ini sebenarnya adalah nada dasar 2 minor 7 dari F yang akan kita tuju. 2 minor 7-nya. Lalu 2 minor bass 5, yaitu G minor bass C. Langsung masuk ke semua baik dan seterusnya ya. Ini adalah cara pertama kita menambahkan hanya satu birama menuju kenaikan setengah nada. Cara yang kedua, bridge-nya agak panjang teman-teman. Saya mau tambahkan 4 birama. Nah, contohnya masih sama dengan lagu yang tadi ya, di E mayor. Kita mainkan tadi di E mayor ya. A mayor. Nadanya itu kalau dimainkan di Do sama dengan E itu La ya. La, La, Si, Si. Lalu B7 bassnya A. Tapi notenya Do, Do, Re, Re. Sekali lagi ya teman-teman ya. La, La, Si, Si, Do, Do, Re, Re. Nah, lalu kita masuk pada nada dasar Do sama dengan F. Ambilnya G minor 7. Do-nya Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Sol. Baru kita masuk. Saya beri contoh sekali lagi teman-teman ya. Di Do sama dengan E. Yang lebih panjang dari overtune yang naiknya hanya setengah nada. Semoga yang saya sharekan ini bisa bermanfaat. Oke, selamat berlatih.